Pemirsa, saksikan drama Moncol yang wow ini. Kau bocil pini ya? Aku ini boneka blok. Apa kau nengok aku? Kan kau yang naro aku di sini tadi. Berani kau nantang-nantang aku? Udah gila kau ya? Masak ngomong sama boneka blok. Rasakan tendangan madun! Oh, ya mete. Bagaimana pemirsa? Setelah menonton drama Moncol, semoga boker kalian jadi lancar. Tendangan ke viewer. Yang minta gacap ini terus. Ish, mampus lu. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Konten Pipa. Cikyu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi untuk membeli sesuatu. Apakah ini? Mari kita cek langsung ke dalam videonya. Gila, jago kali aku. lupa aku record ya. Oke, jadi kali ini kawan-kawan, aku mau beli sesuatu ya. Mau beli sesuatu karena event ini tuh mau hampir habis katanya. Dan ada yang nge-DM aku, bang, jangan lupa abang selesain treasure hunt abang, karena bentar lagi tuh mau hampir habis eventnya. Jadi kayaknya ada warna-warna hijau kawan-kawan ya. Warna hijaunya tuh kok kayak enak dinikmat gitu. Enak dinikmat, enak dilihat gitu kawan-kawan. Yeah. Oke kawan-kawan ya, jadi bukan ini, udah aku klaim juga tadi ya. Ya sempat daily sedikit, ini penting. Nah, bersangkutan dengan event ini kawan-kawan, jadi kita kali ini akan borong round table ini. Round table ini kalau kalian tahu sendiri, bukan round table, salah. Dungeon bukan round table. Jadi dungeon ini kawan-kawan, kalian bisa lihat sendiri ada pemain 94. Ini nggak tahu nih, entah pemain tertinggi apa enggak, tapi yang jelas harganya kalian bisa lihat sendiri. Berapa harganya? 30 juta kawan-kawan. 30 juta, gila. 30 juta harganya. Busetnya, belilah. Dan dia juga LB ya. LB ini apa ya? Bintang ini kalau kalian lihat ya, kaki dia itu 4/5 nih. Apa kalau back kalau udah 4/5 nih oke sih. Pasti oke. Walaupun bintangnya bintang 3 ya. Tapi tetap oke. Untuk defendingnya rada-rada kurang ya. Biasanya nih kalau CB itu dia kadang-kadang dia bisa sampai 100, 101, tapi ini 90 dong. Ini sebenarnya bagus apa enggak? Ini rugi apa enggak nih kawan-kawan? Rugi apa enggak nih aku nih? Nah, ini pasti rugi nih. Oke, saatnya kita akan mencoba untuk mengapain. Ya, memborong ini. Sekitar berapa biji nih? Satu, bentar, hitung. Tuh, wagah, 4, 5, 6. 6, tuh, wagah, 4. Berarti 6 kali 4 berarti berapa ya? 6 kali 4 ya? Dua lima ini kita akan coba buat borong pakai 64 ini kita, obor kita ya, torch ini atau obor. Kita akan lihat apakah kita akan mendapatkan pemain yang namanya Walker Peters ini, dan kita akan jual seharga 30 juta rupiah. Pasti laku ini mah. Seenggaknya kalau dia turun pun harganya nanti itu pasti laku ini, soalnya pemainnya kayaknya bagus ya, kayaknya ya. Aku gak tau dah, yaudahlah. Daripada aku ketinggalan event ini, mending warung langsung ya. Oke, kita mulai dari angka yang sangat keramat. Oh, angka tanggal lahirku ya, dari atas ya. 3, 1, berarti yang 3 dulu ya. 3. 3 dari atas. 3 dari atas. Let's go. Apakah kita dapat? Apakah kita dapat? 1, 2, 3. Oke, dapat gak? Oke, tidak dapat kawan-kawan. Dapatnya koin kali 100. Koin 100 dapatnya. Oh, ternyata ini ya murah ya. Oke, sekarang yang pertama angka 1. Oke, 3 1 berarti 3 sama 1. Ini kemungkinan dapatnya ya. Ini kalau misalkan dapat nih ya, kita push up 10 kali ya, langsung dapat ya. Oke, dapat enggak?
Anjir. Oh, memang ini ya. Memang koin 100 ini kayaknya hadiah yang paling kecil apa gimana, atau ada yang lebih kecil dari hadiah ini? Ini nomor berapa lagi? Nomor asal aja lah di bawah nomor 3 ini. Coba ngasal aja. Teori ngasal dulu. Ini enggak ada polanya kan? Ada polanya enggak di internet? Oh, 100 lagi loh. Kambing. Oke, teori tutup mata. Mana? Kok enggak kena? Oke. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu pas cahayanya muncul, langsung kita klik. Bok! Dapat! Dapat koin terus. Terlalu gampang dapat koin ini ya. Kok bisa gitu ya? Ini yakin dapat ini sebenarnya. Ini dapat ya betulan ya. Kita habisin ini 1 2 3 lagi. Oke, pencet. Yang penting kita bisa borong semuanya nih. Semuanya bisa borong nih. Pasti dapat ini kita pemain ini. Oke, dapat langsung. Dapat si Ramirez. Siapa dia ini? Sama silver kali. Dapat ya? Kalau 10 kali kita buka itu dapat ini. Bukan, enggak ngerti dah. Kenapa itu bisa dapat begitu? Oke, dari yang bawah. Ini acak-acakan ya, enggak ada pola sama sekali loh. Enggak ada pola sama sekali, mau tinggal buka-buka aja semua ini. Mudah-mudahan aja dapat. Pasti dapat ini mah, enggak mungkin enggak dapat. Cuman yang jadi masalahnya itu dia enggak dapat di awal gitu loh. Aduh, tolonglah kita klik-klik dulu lah biar hemat ya. Padahal berapa hari lagi ya? 2 hari lagi atau 3 hari lagi nih kelar. Oke, 1 2 3. Tengah, bagian tengah. Nanti kalian tiru juga kon-kon, kalau hari ini kalian mau buka treasure hunt, kalian tiru aja di mana tempat akun ya. Mana tahu bisa langsung dapat kalian kan, sama itunya, polanya. Oke, aku mau bentuk ini sebelah sini. Yang bagian bawah kita coba bagian bawah. Kebuka dong. Woi, lama kebukanya ini pasti dapat nih. Kalau lama kebuka kayak gini pasti dapat nih. Coba. Aduh. Hari-hari koin. Kenapa ya? Kok gampang kali koin gitu? Apa emang IE mau ngasih koin semua isinya nih? Ambing. Gua ratain dulu yang bagian atas lah. Kita pokoknya deretan yang atas kita ratain dulu lah kalau gitu. Biar rapi sedikit ya. Kita teori rapi dah kalau gitu. Oke, klik langsung teori rapi. Yang atas kita ratain dulu, yang atas. Oke, stop. Nah. Cepet, dapat enggak nih? Oke. Coba. Questing token. Bisa main 2 kali kita nih. Questing token ini bisa main 2 kali kayaknya nih. Bisa main lagi. Oh gitu ya. Bisa dapat yang begituan ya. Jadi kita bisa ngecek juga apa aja isi di dalamnya ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran misalkan ya, apa aja isi di dalam treasure hunt ini semuanya. Nah, ini kubuka semua nih. Mumpung masih ada nih poin-poin aku masih ada semua. Dia ada itu juga ya. Bisa main lagi dong kita. Anjrit, ini kayaknya memang yang bagian terakhir apa gimana? Atau kalian emang ada yang hoki nggak? Kawan-kawan? Berapa kali buka gitu langsung dapat gitu? Ada yang hoki nggak? Coba kalian komen di kolom komentar bawah. Berapa kali buka kalian langsung dapat pemain yang bagus biasanya? Dapat pemain bagus ini. Nah, pemain daily rewardnya ini. Nih, kalau ku bilang sih, kalau kita milih deretan 3 pasti hadiahnya di bawah nanti ini. Tolonglah. Kita gini-gini mau pingin survei gitu. Pingin survei dapatnya ke angka berapa. Oke. Bukaan yang keberapa kali baru dapat. Ini udah bukaan keberapa nih ya? Coba ku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, 13, 14. Bukaan ke-15 mungkin. Bukaan ke-15, coba. Bukaan ke-15 ya. Bukaan ke-15 nih mungkin nih. Coba. 15. Ini udah 15 nih. 15.
Oh, enggak juga ya. Buka 15 juga enggak. Oke, buka 15 enggak ya? Buka 15 enggak juga. Ini ke 16. Bukaan ke 16 nih, pressure hand-nya nih. Oke, coba kita lihat. Bukaan ke 16. Bukaan ke 16 juga enggak loh, Gon-gon. Bukaan ke 16 juga enggak. Koinnya cuma 100-100 ya. Oke, bukaan ke 17. 17. 17, mamen. Si. Mari. 17. Wih. Dapat lagi token ini. Gila. Token ini dapat lagi loh. Bisa, oh berarti bisa banyak ya. Questing token ini tuh bisa banyak kalian dapetin ya. Dari sini. Ah iya bener, yang paling bawah ini mah. Paling bawah. Ini bukaan ke-18. Ya, bukaan ke-18. Kalian bukaan keberapa dapat nih, kawan-kawan? Aku bukaan 18 juga nggak dapat-dapat. Masih koin isinya. Kalian lihat, udah rata nih kebuka semua nih. Udah rata kebuka semua bagian atas. Anjas. Aduh, gila. Yaudah kita satu-satu. Aku sayang ibu. Nah, kita satu-satu dulu. Bagian sini. Tapi masih banyak itu ku. Oke, dah. Nggak dapat juga. Ih, tapi ini penting nih, kawan-kawan, sumpah. Aku ya ketimbang striker ya. Kalau striker aku yakin kalian tuh udah punya apa yang kalian harus beli ya. Nah, mungkin ya. Ya pokoknya intinya kepake kali lah pasti back ini nih. Mungkin kepake kali. Kalau striker mungkin orang itu udah milih, ah, aku mau pakai yang ini aja gitu loh. Mau pakai yang Ronaldo, mau pakai yang Messi, Neymar ya kan, asal jangan Pini aja gitu. Nah udah pasti ada lah kalian ya kan, apa yang kalian mau pilih gitu kalau striker. Tapi kalau back kadang-kadang nih ya kan, yang kayak gini bisa kepake nih, Gon-gon. Yang kayak gini pasti bisa kepake. Yang penting mah statistiknya kuat ya kan. Gak perlu ada nama ya kan, gak perlu terkenal tuh orangnya, langsung aja sikat. Tapi ini pemain dari mana dia? Atletico Bilbao kah? Kok bajunya kayak mirip-mirip gitu. Gak juga dapat nih, bukaan keberapa ini? Ini bukaan keberapa nih, Gon-gon? 20 kah? Bukan ke-20 nih. Kayaknya bukan yang ke-20 ya? Enggak juga, anjir. Lah, kok emang enggak ada pemainnya apa gimana? Emang enggak ada pemainnya apa gimana sih? Lu kok enggak hoki dari tadi ya? Ini udah bukaan ke-20 ini mah. Oke, aku coba yang dari ujung sini. Emang gak dapet ya pemainnya? Wah, ini kalian bisa ini juga, kawan-kawan ya. Bisa survei juga ini. Ini belum tentu dapat ternyata nih. Tuh, koin dari tadi loh. Anjir, emang disuruh habisin kali ya? Aduh, sialan. Gak juga loh. Ini udah bukaan ke 23. 21, 22 nih. What? EA? Why? Wah, gila, tinggal sisa dua ini. Tinggal sisa dua ini. What? Dari sebanyak ini aku buka. Wah, udah gak paham lagi. Ini kubuka gak muncul juga. Udahlah, kalian simpan aja itu obor kalian, kawan-kawan, sampai gamenya tutup. Gak guna ini. Ya, ini coba aku tes ya. Nih, terakhir nih. Nah, dua dari yang terakhir. Ini kalau gak dapat lagi udah gak logis nih, pen, sumpah. Tapi di situ ada bacaan daily hariannya. Harusnya dapat dong, harusnya dapat dong. Salah satu ya kan. Terus apa gunanya sebanyak ini gitu loh, kalau salah satunya aja nggak dapet. Yang terakhir yang betul nih, gila, dapet si botak dari Alpes pula lagi. Yang terakhir dong dapatnya. Emang gitu kan nih event gak? Udah kayak event game sebelah loh.
Yang terakhir mulu, ya ampun, yang terakhir. Kalau enggak dapat juga yang terakhir, dajal udah nih mah. 1, 2, 3. Kita persilakan yang terakhir. Tanduk pala kau nih. Lemakan tuh. Betanduk kita nih. Mau tunjukkan skill bola aku. Ya Allah, yang terakhir dong. Asli, asli. Screenshot dulu, bocil screenshot nih. Bocil screenshot menyerang. Astaga, astaga bang, yang betul bang, masa yang terakhir, gila. Ini mah bukan hoki bang namanya, ini pemerasan. Bukan hoki namanya, ini pemerasan namanya, iya tolonglah. Itu kalau poinku dikit tuh gak akan dapat. Oh itu. Tapi terima kasih banyak iya, 30 juta aku mau jual gitu ya kan. Mau jual langsung cok. Mau jual langsung ya kan. Oke cok, kita lihat. Langsung kita jual. Tapi banyak yang nyariin ke aku, bang, kalau dapat pemain itu jangan langsung dijual, investasi gitu untuk jangka panjang. Cuman piwa-piwa ini haus market, kon-kon. Haus akan market. Apa-apa pemainku suruh jual. Jual. Bukan aku yang pingin, kon-kon, ngejual pemain itu bukan aku, viewer yang pingin sebenarnya ya kan. Kan? Iya, langsung aja 30. Dah lah, iya, suka-suka lah. Dah, ambil aja lah konten ini buat IE lah, ambil aja lah. Awak mau ini aja kon-kon ya, pensi YouTube, pensi mau jadi Kang Cilo aja. Koplok. Hah. Bentar, kita pakai dulu lah, kita swipe ke si LB, berarti kita swipe ke si si Nuno Mendes. Oke. Kita pakai nih. Pakai ya kan, review. Kita pakai ke si Nuno Mendes gantinya. Nanti Nuno Mendesnya kita gantiin jadi nanti. Babak kedua gantiin enggak ya? Jangan sih ya, kasihan. Biarin aja dia main dulu kali ya. Oh, hampir pemain-pemainku tuh pemain-pemain kuning semua. Apa pemain kuning aja kumasukin semua ya? Ini ada si James, ada Dapis lagi CM. Ih, boleh juga sih. Coba. Pemain-pemain kuning ya. Main kuning. Oke, ini si James nih kemasukin nih. Ada si James, terus ada si si Kaul. Ada yang kuning-kuning nih. Filter. Filter program. Nah, ini. Oke, nah, kita masukin aja ini kali ya. Oke. Ada CM. Oh, GK-nya juga bisa tuh. Gila kali ntar nih. Oke, GK-nya kita ini auto kalah nih gon-gonnya. Tapi apalah, udah bodo amat lah. Udah bodo amat lah, ya. Mau kalah, mau menang kek, bodo amat. Nah, ini kita ganti nih ya. Ganti cam. Ah, ganti terus. Enggak masuk nih di formasi dia nih. Buat review nih biar senang, Anda-anda semua biar senang gitu. Nah, ini CM. Oh, ini formasinya 4-2-1-4-2 apa gitu yang cocok nih. Soalnya ada LM sama RM dia nih. 4-1-4-2 apa gitu. Kalau nggak salah aku 2ST. Mana ya formasinya? 4-2-4-1. Ah, gini kali ya? Oh iya, gini. Oke. CB. Nah, gini. Nah, yang benar gini. Tapi ini kan ST ya. ST-nya kita ganti sih. Ganti si Mbappe aja biar lebih gampang dikit. Tuh, kita gabungin Mbappe juga. Ada Mbappe, ya kan? Ada Mbappe tuh. Ada si Goal, ada James. James yang gagal kita jual, terus ada McLean juga, ada Walker. Dapat di porsinya masing-masing ya. Nah, walaupun enggak nyambung tapi ya udah gitu loh, mau gimana. Yang penting kita bisa review lah. Review, kita mainnya di Division Rival kita. Terus kita langsung nyobain head to head aja ya. Langsung saja kita main head to head. Kluk, bluk, 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 bluk. Hop, hop, hop. Waduh, lihat tuh.
garis tengah kita penyerang, maksudnya di gelandang tengah kita ini berkurang ya, 97 doang nih. 97 doang. Tapi kita akan memanfaatkan momentum untuk saling mengoper. Oke, let's go. Tuh lihat kuning-kuning semua kita. Lah. Camelot, hampir full Camelot. Oh, dia pakai Camelot juga, ada Fardy sama si Barner. Waduh, dia Camelot juga ya. Kayaknya emang lagi meta apa gimana nih pemain-pemain Camelot ini? Atau takut enggak kepake aja? Walker, wih gila Walker. Sabar bosku. Woi Walker, aduh Walker kok lelet. Gaul. Agak rada-rada lelet sih pemain. Boleh juga. Pemainnya boleh juga lawan. Jangan sombong, gak usah ngemot. Aduh, sombong kali. Kita balas lah. Kita juga full Camelot kok. Waduh. Enggak diwaduh. Kesalahan. Oh, kita main tenang. Karena kalau katanya itu kalau udah semakin apa ya, legend. Ini aku legend berapa ya? Lulu. Kurang ajar, men. Woi, jangan kurang ajar gitu dong. Oke, gol. Wih, kurang anjing. Kurang cok ininya. Apa sundulannya kurang kali ya? Siapa yang nyundul tadi itu? Gila. Marquinhos, tolonglah. Masa kalah gitu doang? Udah mulai nih. Babak pertama menit berapa nih? Ini lebih ke siki sih ya. Tapi aku coba ya. Aku fokus dulu nih. Pemain itu ininya juga kurang gitu. Lah, nabrak pemain sendiri. Pelanggaran sendiri. Goblok juga pemainnya. Goblok. Oke. Hakimi, yuk bangun pola dulu. Oke, James, mantap kali James. Woohoo, gila, mantap juga Bang James ini. Gak usah kita tengok-tengok, kalian lihat ini, puk, sap. Nah, indah dong. Ada pemain kita dikira dia kita bakal menyerah ya, kena sikis gitu. Moncol nih bos. Yang kena siki siapa tuh? Dia buang bola langsung. Oh, tahu dia kalau udah mau hampir habis. Kita balap. Tunggu pembalasan babak kedua. Enggak usah, jangan ada pemain pengganti ya. Paling si Mbappe ntar diganti. Oke. James. Op. Gol! Gimana nih? Gimana siapa kami? Hey. Balas. Udah aku bilang juga apa? Main Camelotku GG. GG gimana? Aduh. Perlihatkan kegantengan dulu. Dia udah mulai kena sikis dia. Dia kok udah mulai kena sikis. Nah, balap kan? Apalagi dia kalau comebackin nih kawan-kawan, makin ku emot-emotin nih bentar lagi. Comeback ku emot-emotin. Wih sih, mau cepat-cepat ya. Santai dong, bos. Santai. Yeah. Lo santai. Lo antum kenapa main begitu lo? Yee. Aduh. Wop. Walker.
Aduh cowok, kenapa? Why? Oh ini bisa nih. Ah jangan. Jelek kali. Satu lagi aku. Aduh, dia ngopernya dekat-dekat kita lagi ya. Gak takut dia apa gimana? Aku mau ganti si Mbappe dulu biar lebih kencang lah sedikit. Nih, sampai nih. Ini ku balas. Kasih tahu nih. Oke, balas nih cowok anjir. Oke, wek. Mantap kali. Agak mantap. Aduh, cuy. Mantap. Sialan. Aduh, dikit lagi. Dia begitu ya. Si James itu suka maju loh. Kalau menurutku ya. Rata-rata pemain back itu suka doyan maju gitu loh. Nah, yes, akhirnya gol juga anjir. Gol lah. Aduh, anjir enggak gol, cok. Anjay. Aduh, hampir gol, sialan tadi hampir gol, tapi udahlah, imbang gitu ya. Tapi lumayan lah dengan si Walker Peter ini. Dia back itu ya. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya, back-back aku tuh untuk tertingginya aja 94, 93, 93. Nah, si Walker Peter ini tuh udah 94 dia. Coba aku bandingin ya. Bandingin dia sama siapa ya? Sama siapa yang harus dibandingin ya? Oh, copot dulu. Coba copot dulu. Copot dulu dia. Ah, bandingin sama dia aja. Oh, dia kalah banyak. Oh, si Walker ini lumayan kalah banyak deh ya. Sama si ininya. Sama si Nuno Mendes aja yang 93, tapi dia udah kalah banyak loh. Sprint speednya kalah, shoot powernya, long shotnya. Oke. Ya. Tingginya juga sama mereka, tapi oh berat si Nuno Mendes sedikit 154 lbs. Untuk akselerasi dia 112. Wah, yang ini aja udah kalah deh sama Nuno Mendes yang 93 loh. Tapi enggak tahu nih drop mau sampai kapan, tapi kalau untuk buat grinding ya. Untuk dapetin si Walker Peter ini bagus sih untuk ditaruh di formasi kita. Apalagi kalau kita free to play kayak gini ya. Jadi bagus lah ada si Walker ini. Dan ya seperti itu nih kawan-kawan untuk reviewan dari aku. Dan sekali lagi aku mau bilang, menurut kalian kita jual gak si Walker Peternya ini kawan-kawan? Atau ditahan dulu? Karena nantinya tuh besok juga aku akan gacha lagi. Maksudnya beli lagi di Treasure Hunt ini. Karena masih banyak poin aku. Si banyak, kisaran berapa sisa tuh tadi? Sama berapa tuh sisanya? Sisa obornya tuh berapa? 40 lagi. Sisa 40 loh. Ada si Nobel juga loh. Dan Nobel. Klaim lah. Dan Nobel. Siapa nih Nobel? Aduh, siap-siap buat dijual juga. Pokoknya sebagai free to play semuanya serba jual kawan-kawan. Bisa jual enggak dia? Berapa harga dia? 6 juta. Bentar. Aduh, end of era nih ya. End of era ya si Noble ini ya. Aduh, end of era ini kadang-kadang suka enggak bisa dijual ini. Biasanya kayak gitu nih. End of era nih. Pasti nih bisa dijual nih. Pasti enggak bisa. Ya. Tengok ya, end of era. Kan bener kan? Enggak bisa dijual kan? Nah, kayak gini nih. Kampretnya on F era ini kayak gini nih. Bisa jual. Jadi ya udah, video sampai sini aja kawan-kawan semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah pada nge-like, udah pada support channel ini juga, yang udah pada komentar-komentar juga seputar pipa ini nih kawan-kawan. Kalian boleh kasih saran apapun di kolom komentar bawah. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Thank you.